Nomor 18, ranakan bentuk di bawah ini. Ya, ini sebenarnya dikalikan biasa, sehingga ini sama ini bisa langsung kita coret dapat 2. Ya, ini sama dengan 2. A-nya di sini adalah 5. Kita tulis 5, angkat 5. Terus ada A lagi di sini, tambah 1. Tambah 1. Ada lagi, nah, enggak ada ya, A-nya ini aja. Sekarang kita kasih per ya, 3-nya di bawah. Ya, terus kita B. B pangkat 3. Ini saya panjangkan. Lepuh mah. Oke, sama sih. B yang lain ada di bawah. Jadi ada 2 B, jadi min 1 untuk yang ini, untuk yang ini min 1 lagi. Ya. Sekarang yang C. C ini ada pangkat 3. Ini 3. Terus ada lagi tambah 1. Tambah 1. Terus dikurangi 1 untuk yang ini, min 1. Terus ini ada C min 3. Kalau kita naikkan ke atas jadi justru tambah plus 3. Nah, ini sekarang sudah komplit. 2 sudah ada, 3 sudah ada. Terus A, B, C semua sudah ada. Tinggal menyimpulkan. Ini sama dengan 2 per 3. A nya pangkat 6. B nya pangkat 1. Boleh nggak tulis kalau pangkat 1. C nya itu pangkat 3 tambah 3 itu 6. Ya, ini saling menghilangkan 1 dan min 1. Sekarang yang B. M pangkat 0. Nah, ini enggak ditulis pun enggak apa-apa ya. Karena M pangkat 0 ini 1. Jadi langsung aja 2 M 2 per 3 pangkatnya ya. Yang nomor C. Yang C ini bisa tulis M pangkat 3 tambah ya 4 M pangkat 3. Jadi ini minus pangkat minus 3 di bawah bisa kita jadikan ke atas dengan membalik tandanya. M pangkat 3 tambah 4 M pangkat 3 adalah 5 M pangkat 3. Baik, ini pembahasan untuk nomor 18.